punya mimpi, anak-anak di Indonesia, mereka bisa berkarya, mereka difasilitasi untuk berkarya, sehingga masa depan Indonesia di kedepannya itu bisa dibangun oleh generasi-generasi yang saat ini duduk di kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersemangat berkarya, menghasilkan karya-karyanya untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota aktif literasi. Keberhasilan dari siswa tergantung kepada pendidik juga. Bukan hanya pemerintah dan keluarga, tetapi yang paling banyak teman-teman kita, adik-adik kita itu adalah berinteraksi dengan para pendidik.